858. Selamat datang brother sister, ini semua cerita dunia. Layanlah judul. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi, good morning. Ini akan pergi ke Datuk Mauzani, Ketua Pengarah ORTM Isra. Saya berdua je, ramai lagi sama kawan-kawan Yuas, Willy Hamzah, Jonita Ismail, Eja dan Cik Bunta. Bertugas untuk negara tau. Satu yang amat bermakna untuk dengan sambutan kemerdekaan. Yes, Malaysia, Malaysia. Sekarang jam menunjukkan 9.07 pagi. Breakfast 10 minit je. Okay, laju, 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 laju. Pergi makan dulu. Siapa dek? Siapa dek? Hey guys, kita orang nak breakfast. Oh, kami kan menuju puncak gemilang. Kami akan bergerak ke RTM. Dan dulu lagu aku. Ku berjalan mencari arah nak ku tuju menyanyi yo. Ku menempuh ombak badai arus kehidupan menyanyi yo. Apa yang ada di depanku, baby, hanya rona-rona kehidupan. Jangan kau toleh belakang, terus kau langkah ke depan. Ku menari mengikut rentakku sendiri menyanyi yo. Ku tak kisah kalau kau tak suka menyanyi yo. Apa yang ada di depanku belum tentunya baik untukmu. Jangan kau toleh belakang, terus kau langkah ke depan. Assalamualaikum. Hai Zah, hai Di, kawan. Layan dia. Layan je. Ku berjalan mencari arah nak ku tuju menyanyi yo. Amin. Ku menempuh ombak badai arus kehidupan menyanyi yo. Datuk dah siap setting dah tu. Apa yang ada di depanku, hanya rona-rona kehidupan. Jangan kau toleh belakang, terus kau langgar ke depan. Tengok tau. Nampak Datuk dah siap set up untuk kita orang. Wah, nampak. Benda ni yang tak pernah berlaku ni. Aduh, Datuk Mauzani tau. Ini ini adalah skor malapetaka yang baru. Seram, seram. Yang ini pula berniaga popia. Popia tak habis-habis. Aduh. Tak apa, bila-bila lah. Ay, jangan bila-bila. Di hujung tu bila-bila lah. Janam. Bila-bila lah ni. Aku ada berita lagi satu. Pasal drop. Berita baik ke berita tak baik? Pasal drop penyanyi ramai-ramai ni. Kamu dengar dia. Benda ni bila? Itulah aku ada dia. Supaya tak hilang konsentrasi pasal. Dia nak kasih. Nanti dia ada drop ke bawah. Dia okey lah. Thank you. Balik kapok. Mana main? Isi kontak ni. Rekod aku ni berapa dapat? Kau memang tak ada masuk. Krop sebab dia terjatuh. Dia jatuh. Merujuk, dia jatuh. Dia jatuh. Balik apa?
So sekarang kita kena set up dulu. Kan padahal dah sampai lama, bukan nak set up. Aku sebagai yang sulung di sini menjaga sebagai orang yang paling tua di dalam kumpulan. Tak ada orang suruh pun, tapi dia yang nak buat. Pasal sayang dengan budak-budak ni. Kalau tak, tak ada readers, mampus aku. Tak ada kumpulan. Okey, bebas. Kepada Cik Muda. Eh, datang tu masa pakai iPhone lah. Datang pakai iPhone terus. Dekat Malaysia ni, bibis dia sorang je. Tapi siapa terus pakai iPhone? Ya, kalau menyanyi pas tu. Kalau siapa yang nak baca skor tu, yang tu skor dia. Semua sama. Semua dah dipertudah kan. Sama ke lambat. Aku tak ada dia tu. Skor yang kami baca tadi selain daripada permintaan daripada Tok Zani kat dalam bilik sebelah, ni dia beaters oleh Bro Yuas. Okay, kita dah separuh jalan dah, insyaAllah kita akan tetap. Ini adalah daripada Datuk Mozani, pak skor dia yang kami baca, yang dia order. Datuk order macam kopi yang order tertarik je. Nafas isteri ya. Satu lagi tu mi mi do do do. Do re mi do 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 itu eh. Bung di sini. Eh, kita ambil ni pula. Langkah hati. Langkah hati. Mi, re, do, do, si, mi. Dua ya? Do, do. Kalau begitu, laki do, do, si, si, perempuan mi, re, re. Junjung kita saja berada
inilah choir bersama Dato' Mozani di RTM tadi. Kerjasama cuba untuk mengharumkan nama Malaysia. Dan yang mengganas tu sebenarnya bukanlah Dato' Mozani, tapi sebenarnya arrangement dia yang sentiasa membuat kami bertawakal dan redor di dalam studio. Apabila Dato' dia order macam detari, dan kami cuba menunaikan permintaan Dato'. Arrangement yang susun rapi yang Dato' dah siap sediakan dalam bentuk mutasi muzik dan juga magic yang berlaku di studio. Kadang-kadang benda tu dah tulis tapi bertukar kan. Yang ganas tu sebenarnya ialah arrangement Dato' Mozani. Dia tak kena. Dia baik je orang dia. Dia selalu belanjakan memang kelakar. Lawan tenaga. Ya, Dato' ni memang kelakar. Dia memang kelakar. Dia nak nyanyi pun kita boleh gelak. Sebab dia kelakar. Sekarang rasa. Sekarang ni tak rasa lah. Dulu ha, nampak dia takut. Takut. Dato' lari. Tapi memang best lah, fun kerja Dato' Mozani sebab banyak yang kami dapat timba pengalaman, idea, ilmu-ilmu yang tapi dengan Dato' ni satu je, kita kena cepat sebab lambat bukan dia marah. Dia memang, yelah itulah cara kerja dia. Seorang producer, arranger dan pengarah muzik yang sentiasa mahukan kecepatan dan kata apa, ketepatan. Semuanya berlaku, kata apa, Dato' ni memang nak cepat. Dia tak suka lambat-lambat. Sebab dia boleh buat 800 kerja dalam masa satu hari. Wow. Betul tak, Dato'? Dengan mana, Dato'? Superman. So, apa pun kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi saya nak cakap terima kasih kerana menonton vlog saya Jat Lobo di YouTube channel saya, Jat Lobo Production. Jangan lupa subscribe guys, like dan share kalau nak. Yeah, macam biasa lah kan. So, insyaAllah akan ada lagi video yang akan datang. Korang tunggu je nanti. Peace.